Selain terkenal dengan negara maju, negara Jepang juga terkenal dengan pedang samurai. Tidak diragukan lagi ketajaman pedang samurai Jepang ini. Para kontestan ini memperlihatkan dan mempertontonkan keahlian mereka dalam menggunakan pedang samurai, serta memperagakan saat memotong bambu. Bahkan dengan ketajaman pedang samurai ini, sebuah pedang samurai bisa memotong besi. Lantas, bagaimanakah proses pembuatan pedang samurai itu sendiri yang begitu tajam dan begitu terkenal? Dan dari jenis besi apakah pedang samurai ini dibuat? Pedang samurai mempunyai ketangkasan yang luar biasa dalam menggunakan pedangnya. Seperti pada film berikut ini, Kenshin Himura menghadapi musuh-musuhnya. Bagaimana menurut kalian, apakah kalian ingin menjadi seorang samurai yang begitu tangkas dan begitu cekatan dalam menggunakan pedang samurai? Oke semuanya, sebelum lebih lanjut menonton video ini, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya, dan juga nyalakan notifikasi dan juga jempolnya. Terima kasih, selamat menonton. Proses pembuatan pedang samurai ini tidaklah berbeda dengan pembuatan pedang bedang ataupun pisau lainnya. Namun, waktu yang digunakan, yang diperlukan untuk membuat suatu pedang, buah pedang samurai ini dengan waktu yang cukup lama. Karena di proses pembuatan pedang samurai ini, besi yang digunakan menggunakan besi khusus dan tebal, serta alat-alat pendukung yang digunakan terbilang cukup canggih. Serta harus mempunyai keahlian khusus dalam pembuatan pedang samurai ini. Besi yang telah dipanaskan setelah merah menyala, kemudian ditempa menggunakan alat press ataupun alat pengetok yang canggih.